laki itu juga buat perempuan juga. Buat perempuan juga. Jadi itu bukan mitos, men. Itu bukan mitos, M. Itu fakta. Jadi gini, pada hubungan seks ya, itu dari mulai endorfin, serotonin, itu terpicu dengan baik ya. Justru harusnya, ini kita kita bicara ini ya, bicara naluri, bicara bicara naturalnya ya. Harusnya itu dilakukan rutin, bahkan bahkan kalau kalau memungkinkan ya. Sorry ini saya tidak akan menyamaratakan saya bila memungkinkan ya. Kalau kita bicara normal hubungan seks seseorang seminggu 3 kali, harusnya enggak. Itu minimal 3 kali itu bukan bukan kan selama kita tahu berapa sih hubungan suami istri yang wajar pada pasangan suami istri 3 kali seminggu. Itu ada tambahannya loh. Itu minimal. 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 Iya. Jadi silakan. Oke. Okay. Ya, itu bukan Ya, mitos. ya. Itu benar. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk teman-teman semua, memasuki usia 40 tahun ini nggak cuman itu yang harus aware ya. Jadi untuk para bapak-bapak pun harap mohon dipahamin kalau tiba-tiba ibu-ibu ini sering mudi, sering merepet. Emang kerjaan ibu-ibu kan merepet ya. Mungkin juga didukung dengan faktor hormon tadi yang mau menjelang menopause. Sedangkan untuk bapak-bapak, tetap jaga diri karena ancaman ada di jantung. Jadi saya simpulkan dari Dr. Suryo tadi, persiapannya yang jelas adalah menghindari obesitas, mengubah pola hidup yang tidak sehat menjadi sehat, dan juga mental dan psikis kita sehat. Caranya gimana? Salah satunya saya ngambil yang rangkuman yang terakhir aja. Yang paling jelas adalah pemilihan pola makan untuk makan kita. Jadi mohon untuk pola makannya itu tetap gizi seimbang ya rekan-rekan. Boleh diet dengan berbagai metode, tapi kalau kami dari medis disarankan tetap pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang. Jadi tetap ada karbo, tetap ada protein dan semuanya. Dan tadi yang jurus yang diberikan Pak Dr. Suryo itu dalam mengolah makanan atau diet makanan itu ada 3. Jadwal, jumlah, jenis. Kalau boleh Dr. Suryo saya tambahkan satu lagi jurus. Jadi yang keempat batasin. Jadi kalau dulu zaman kita sekolah banyak, sekarang jumlahnya porsinya dikurangin. Yang ketiga adalah jenis. Kita sekarang udah mulai memilih-milih jenis makanan. Untuk seafood atau mungkin yang kolesterolnya tinggi bisa kita kurang-kurangin. Dan yang keempat adalah jurus. Jurus adalah jurus memasak. Jadi kayak Dr. Surya tadi bilang, kita harus hindari tepung, gula, dan minyak. Jadi ini berhubungan dengan jurus. Masakan kalau bisa, jangan yang banyak digoreng-goreng jurusnya. Jadi bisa ditumis atau di steam atau juga bisa dikukus. Mungkin seperti itu ya Dr. Suryo. Saya tambah ya, Em. Kok saya boleh menambahkan ya? Saya boleh menambahkan. Ini mungkin penting-penting nggak penting ya, tapi saya pesan ke teman-teman saya sendiri ya. Itu sekaligus mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian ya. Demi tetap sehat sampai kita tua ya, demi tetap sehat tetap bisa reuni nanti pas di usia 60-70 kita masih bisa reuni, itu suatu anugerah yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya tetap kita bisa ketemu di usia tua nanti ya? Yang pertama, buat teman-teman saya yang laki-laki ya, ada baiknya kita berhenti merokok ya, mulailah kita berpikir berhenti merokok. Saya pun sama, saya juga pernah merokok, dan setelah sekian puluh tahun merokok ternyata kok satu pun tidak ada keuntungannya ya, rokok itu ya. Kita mulai berpikir bahwa kita harus tetap sehat sampai anak-anak kita mandiri, jangan membebani istri. Satu saat kita menikmati di umur 45 tahun, 48 tahun itu menyusahkan istri ya. Menyusahkan istri artinya istri harus menanggung beban beban kehidupan beserta anak-anak yang kita tinggalkan. Apalagi untuk menikah lagi tentu tidak mudah bagi seorang istri di atas usia 40 tahun ya, untuk mendapatkan suami lagi yang tentu ini kita realistis ya. Maka tetaplah sehat supaya bisa mendampingi keluarga kita sampai kita sama-sama tua. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya untuk teman-teman yang putri ya, teman saya perempuan ya, saya sengaja menyelipkan materi ini di awal sekali sebelum kita masuk di usia 40 ya, karena ada anekdot bagi laki-laki, life begin at 40 ya, laki-laki seperti memulai hidup di usia 40 ya, karena dia pas mulai sedang mapan-mapannya, sedang PD-PD-nya di usia ini. Maka harapan saya, teman-teman yang putri, tanda kutip, ayo, kita harus bisa mengimbangi. Harus bisa tampak seger, tampak muda. Ya. Jangan
menopause lebih awal kita jaga, atau bagaimana caranya masuk menopause dengan smooth tanpa ada persepsi yang berubah di suaminya. Ini bisa kita usahakan gitu. Jadi harapan saya teman putri ya, tampak sehat tetap menyenangkan. Ini saya bukan berperilaku tidak adil, bukan. Tetapi ini realistis gitu. Realistis. Seperti tadi pertanyaan aman tidak hamil di usia seperti ini. Saya pikir tentu akan selektif. Akan selektif, kita akan hamil lagi apa enggak. Tapi artinya tentu teman-teman enggak rela kan kalau sampai seseorang laki-laki atau suami hanya cuman sekedar pengen nambah anak harus meminta tolong apa ya, meminta tolong istri yang lain, itu kita enggak rela kan ya. Maka bagaimana caranya kita tetap sehat ya. Jika ya, saya bukan mengarah ke suatu poligami, tidak. Tetapi salah satu pemicunya kan ini kan. Salah satu pemicunya itu kan ini. Nah, kalau teman-teman putri bisa sehat, seger-buger, tetap cantik di usia 40 ke atas, tentu mungkin berbeda. Ya kan? Tentu berbeda. Ya, ini. Terus yang terakhir, yang tadi masalah diet yang disampaikan, ini karena ini masalah yang sensi sekali. Ya, masalah diet ini. Jangan menyusahkan diri sendiri tentang masalah diet. Ya. Jangan menyusahkan diri tentang diet. Begini, kadang ada program diet yang aneh-aneh itu, makan nasi dikurang atau nggak makan nasi sekali, diet keto, ada yang nggak boleh makan merawan sama sekali, terus gue pecel gak oleh gitu. Ini diet yang menyusahkan. Ya. Dietlah dengan cara yang seperti kebiasaan kita. Contohnya, ada orang yang diet menggunakan nasi merah. Ada orang diet dengan cara makan kentang, makan buah-buahan atau hidup. Itu bukan kebudayaan kita. Ya. Kalau kita makan dengan cara diet seperti itu, paling-paling ya saya jamin, gak sampai sebulan bosan jamin. Gak sampai sebulan udah bosan itu. Maka dietlah seperti menggunakan makanan yang sehari, ya tetap makan nasi, makan rawon, tubuh soto kebo, sate kambing, masih sama ya. Hanya porsi, jumlah, jamnya, waktu yang kita atur. Ya. Maka ini mengingatkan saya dan juga teman-teman sekalian ya, nggak usah muru-muru pakai nasi merah, pakai makan kentang, tok buah, tok vegetarian, enggak, jangan. Nanti teman-teman akan bosan. Kalau kita tadi lihat bahkan yang rekontemplasi mulai, ya, kita akan di fase yang relapse nanti, fase